Hari ini kita main Karkop, teman-teman. Kita lihat dulu ya, di sini ada D1. Coba kita mainkan, teman-teman. Tap to start. Kita langsung mulai aja. Oke, ada seorang polwan ya. Dia mendatangi pengemudi perempuan dengan mobil kuningnya ini, teman-teman. Ada pilihan driver license. Coba ya, kita klik di sini, teman-teman. Saya klik. Hah? Oh, jadi kita disuruh mencocokkan apakah pengemudinya cocok dengan SIM-nya, teman-teman. Karena ini sudah cocok, kita disuruh swipe kiri. Oke, kita lihat plat nomornya. Waduh, plat nomornya beda, teman-teman. Di bumper mobilnya itu DR792, tapi di kartunya VS516. Ini adalah hal yang berbeda, teman-teman. Kita klik. Kita klik tangkap nih, guys. Wah, dia diborgol, teman-teman, langsung. Itu tadi kliknya yang merah, arrest ya, tangkap ya, teman-teman ya. Kita lanjut lagi, coba kita mainkan yang babak berikutnya. Ini kayaknya semakin seru nih, guys. Oke, mudah-mudahan nggak banyak diajarin ya. Kalau terlalu banyak diajarin, jadi mainan Marco lagi ntar, guys. Oke, ini apa nih, guys? Sekarang kita udah punya uang 150 di bagian atas kanan, teman-teman bisa lihat. Oh, ini kayak rumahnya dia, guys. Ini rumah dia atau kantor polisi mungkin, aku nggak tahu apa. Karpet harganya 200, wallpaper harganya 400. Belum bisa dibeli semua ya. Kita lanjut aja, teman-teman ya. Back. Oke. Wah, ini pengemudi beda. Sekarang cowok. What a good day, sir. Kita klik wajahnya. Match. Plat nomor mobil di bagian belakang. Oh, lihat guys. Di belakang ada kamera, guys. Di kanan atas juga ada simbol HT. Tapi aku klik nggak bisa, guys ya. Maunya aku gini. Tolong kijang satu monitor. Kijang satu monitor. Gitu. Guys, kita lihat nih, LN711. Betul, guys, LN711. Wah, disuruh buka bagasi, ternyata sekarang bukan ngomongin plat nomor lagi, guys. Kita lihat nih, dalamnya ada panci, ada buku, ada pot. Kita klik dulu. Oke. Cek. Hah? Jadi aman, guys, ternyata bagasinya begitu dibuka, isinya cuma buku, panci, itu tadi ya. Kita swipe lagi depan, LN711. Plat nomornya betul, guys ya. Release. Nice try. Oke, langsung datang mobil berikutnya, guys. Ya, ini ada perempuan lagi, just a little present. Guys, dia mau kasih kita sogokan, guys. Nggak boleh ya, teman-teman ya. Sebagai seorang polisi yang berdedikasi tinggi pada negara dan berbakti, jangan terima seperti ini, teman-teman. Kalau kalian ada yang gini, laporkan, guys. Ini namanya dia nggak bener nih, dia nyogok, guys. Ini kita klik dulu. Loh, kok keambil, guys? Aku mau tolak, guys. Aku mau tolak, sumpah. Aku tadi nggak klik uangnya, guys. Malah uangku jadi nambah, guys. Aneh nih, sumpah. Tadi aku nggak klik uangnya, aku klik fotonya, guys. Aduh, coba kita lihat bagasinya. Hah? Bagasi kosong, guys. FO0830. Release, guys. Nggak ada. Officer, I have my friend tomorrow. Please let him through. Ah, kok dia ngasih pesan buat kita, guys? Katanya besok saya punya temen yang mau lewat, tolong kasih dia lewat, gitu. Hah, enak aja. Pokoknya kalau melanggar, kalau salah tetap kita akan tilang, guys, ya. Oh my god, ini siapa lagi, teman-teman? Dia datang pakai topeng. Ini kayaknya bukan Mr. Bandit nih. Namanya Peacemaker, plat nomornya RP497. Oke, kita klik dulu. Wajahnya cocok ya, di SIM memang bisa pakai topeng gitu, guys. RP497, cocok ya. Cocok, bagian bagasinya nih, aku curiga, guys. Hah? Kosong juga? Aneh nih orang nih. Bye, full. Hah? Dia nipu kita katanya, guys. Waduh! Terjadi sebuah ledakan, teman-teman. Cunning criminal have learned to hide bomb in their bodies. Now we need to take a closer look. Oke, guys, jadi mulai sekarang ada tambahan lagi. Tadi orangnya menyembunyikan bom di badannya. Kita nggak ngecek body tadi, guys, ya. Kita sekarang sudah dikasih alat, modelnya kayak alat scan X-ray gitu, guys, ya. Kita akan coba D4. D4. Oke, ada mobil keren banget. Chevrolet ini ya. What a good day, sir. Kita lihat wajahnya, cocok. Platnya GE857. Nah, platnya nggak cocok, guys. Coba kita buka. Hah? Ini nggak cocok. Ini nggak cocok. Kita lihat, guys, ya. Wow, ceweknya jadi kita ceritanya tuh disuruh keluar dari mobil, teman-teman. Terus biasa kayak di luar negeri film-film Amerika sono, guys. Ceweknya keluar suruh balik badan, turn around, terus dia nempel ke mobil gitu, guys, ya. Kita scan dia, guys. Uhuy, nyeken cewek nih, guys, ya. Coba kita lihat. Dari atas, tangan, ulala, baby. Oh my god. Dia kayak nggak pakai baju, guys. Oh my god, guys, dia bawa senjata, guys. Dia bawa senjata api, guys. Itu dia, guys, sudah ketemu, guys.
Tangkap ya teman-teman ya, langsung kita tangkap ya. Oh, kenapa posenya begitu ya, padahal mau ditangkap dia guys ya. Kita berhasil menangkap dia guys. Nah ini sekarang uangku udah lumayan guys, sudah 1250. Kita coba belanja-belanja dulu ya teman-teman ya, karpet kita beli nih. Woi, halo. Aduh, susah kali. Ya, kita beli karpet teman-teman, jus langsung keluar karpet ya. Kita beli lagi ya guys ya, jangan wallpaper, kita beli TV guys. Oke guys, uangku habis nih guys ya. Wow, padahal kita jarang nonton TV guys. Udah, baru segitu doang. D5 sekarang. Hello officer. Nah ini kayak sopir truk guys ya. Muka sih cocok guys ya, apakah platnya GL222? Ah, bener guys ya. Apakah name-nya Eric? Coba kita ke bagasi, kita suruh buka. Problem found. Nah, problem found, guys. Oh my god. Kenapa dia bawa senjata di situ, teman-teman? Machine gun lagi, aneh banget nih supir truk ya, guys ya. Kita geledah dia. Waduh. Celana kumel ya. Badannya gede ya, kayak Om Deddy Corbusier, guys ya. Kita lihat ya. Botak nih, kayak saudara. Guys, ini ya. Wah, ada pisau. Ketemu satu. Itu apa guys? Gambar tengkorak kayak coklat gitu tapi tengkorak ya. Tangkaplah. Ngapain ada pilihan-pilihan rilis-rilis? Sudah jelas-jelas dia salah ya. Ini ada mainan lain di dalam mainan ini guys, mini games. Oh, di press ditahan guys. Oh. Oke, lanjut lagi hari ke-7 mobilnya brong. Officer give me a break. I have two year old at home. Apaan nih, dia nggak punya SIM teman-teman. Kita dikasih kertas coret-coretan begini, driver license gimana? Aduh, kacau. JD503. Platnya ngawur ini. Oh, bener ini yang belakang ini. Yang depan kok beda. Oh, bener. Salah. Kita buka dulu bagasinya, guys. Bagasinya aman. Orangnya nggak aman nih, guys. Nih, langsung tangkap aja, guys. Tuh. Lagian pergi. Nggak bawa SIM, ya udah nggak bawa SIM. Ini aneh guys, bikin coret-coretan gambar tangan gitu jelek banget ya. Back lagi D8, entah ini sampai D berapa teman-teman yang udah pernah main game ini, yang sudah tahu komen di bawah ya. Hah? Ceweknya sakit guys. Perfect. Habis disembuhin dia langsung joget guys, aneh banget. Hello officer. Orangnya sama guys ya, platnya BX365, bener ya. Coba kita buka, dalamnya kosong ya. Hah, kenapa ada pilihan arrest sama release ya? Coba kita release. Good job kok. What a good day, sir. Lihat kita, orangnya cocok. Platnya WP938, cocok. Bagasinya guys. Boom! Wah, kita harus lepasin ini tali-talinya, kabel-kabelnya guys. Sesuai dengan urutan warna. Tangkep dong. Parah. Dia ngapain lagian bawa dinamit di belakang bagasi mobil. D10 teman-teman, jadi nggak kerasa ya, kita udah 10 hari. Batman! Aku suka banget nih. Maybe the time isn't right. No match! Dia bukan Bruce Wayne. Kita kesini. Z1070. Oke. Bagasinya, apa yang Batman bawa? Woi, tidak bisa dibuka. Kita geledah aja langsung. Guys, lihat guys. Ada uang. Dia bawa uang. Dia bawa shuriken. Dia bawa granat. Dia bawa pistol lagi. Batman, tangkap Batman ya guys. Gokil guys, kita nangkep Batman. Coba bayangkan guys, D11 nih, kapan kelarnya ini ya? Lah, bapak ini terus, ini jin kura-kura dasar. EM439, betul. Bagasinya tadi di sini ada senjata guys, kita buka. Oh my god, aku ditembakin langsung. Ah, ini kamu kira manis. Guys, gamenya berubah guys, jadi game tembak-tembakan guys. Biar, kena guys. Hihihi, asik banget ya. Game-nya berubah tiba-tiba jadi game tembak-tembakan. Kita main lagi sedikit. Yesterday happen just a warning. Hah? Aman, MF388 aman. Bagasi aman, platnya juga aman. Hei, kok nggak bisa ya? Di sini. Aman sih. Semuanya aman sih guys, kita rilis ya guys. Oke, beres. Coba aku lihat D14. Oke, kita mainkan 2D lagi ya teman-teman ya. Like videonya teman-teman sedikit lagi. Hi officer, have a nice day. Dia kasih SIM. Orangnya cocok, XW431 cocok teman-teman. Kita buka bagasinya. Apakah akan kita temukan? Surprise. Nothing happen. Tidak ada apa-apa teman-teman. Kita lepaskan dia. Satu lagi. Ayo, ini belum berubah hari. Dia lagi nih. Ini yang tadi orangnya awalnya bawa bom ya guys ya. Oke, kita lihat UP559 aman ya guys, bagasi guys. Dia nawan orang. Kita potong talinya guys. Set. Yuhu, tangkap guys, tangkap orangnya.
Ini orang yang bertopeng tadi kan kayaknya udah meledak tuh, muncul lagi dia guys. Hari terakhir ya, hari ke-15 saya akan coba mainkan teman-teman. Apa yang akan terjadi teman-teman? Semua sudah terjadi, penembakan. Aduh, ini loh guys kayak tadi guys ya. Ini ada uang nih, sogokan guys, lihat ya. Aku nggak mau nih. Masuk uangnya guys. Gimana itu? Aku nggak terima uang loh, aku mau geser padahal. Aduh, langsung kita tangkap aja, nggak usah banyak cincong ya guys ya. Aneh juga game ini guys, terjadi penembakan, terjadi peledakan, terjadi ada orang bawa dinamit lah segala macem guys. Aneh, aneh gamenya ini guys ya. Nggak ada tuh di dunia nyata kayak gitu yang gampang banget lewat-lewat terus gampang ditangkapnya sama polisi cewek lagi guys ya. Ini impossible teman-teman, terima kasih ya udah nonton, bye.